Kalau liburan ke Yogyakarta, jangan sampai tidak mampir ke air terjun Sri Getuk ya. Objek wisata yang terletak di Gunung Kidul ini bisa dicapai dengan hanya 1 jam dari kota Jogja. Sri Getuk memiliki pemandangan yang menawan dengan air terjun bertingkat dan air sungai yang berwarna hijau mengalir terang. Karena indahnya, masyarakat sekitar menyebut air terjun ini adalah tempat mandi 7 bidadari. Kalau untuk wisata air terjun Sri Getuk ini mulai dibuka itu tahun 2010 kita rilis resmi juga untuk objek wisata. Kalau untuk hari-hari biasa nggak libur sih hari Sabtu sama Minggu itu sudah wisatawan ramai. Libur Lebaran itu lebih ramai lagi kenaikan itu. Itu perharinya bisa nyampe 3.000 lebih. Jadi ngajakin teman-teman udah pernah kesini gitu kan, jadi dia kayak ngajakin lagi gitu. Setelah kesini ternyata bagus, bagus tempatnya. Bagusnya kayak gimana tuh? Pemandangannya ya bagus, asri gitu, airnya masih bersih. Salah satu kegiatan yang menantang di sini adalah melompat dari tebing setinggi 5 meter. Tapi dijamin aman pastinya. Kalau yang berani bakal merasakan sensasi kayak gini nih. Tapi ternyata ada juga loh yang tidak berani, padahal udah di pinggir tebing dan siap lompat. Pokoknya, liburan di air terjun Sri Getuk ini cocok untuk menghilangkan segala kepenatan. Selamat berlibur!